Aduh, ini hari ini nih saya lagi keliling-keliling ditugasin sama Pak RT. Oh, karena Pak Hancip lagi ke Singapura. Ini saya juga sebentar lagi disuruh ini sama biasalah para dewan. Oh, ramah bawanya sama dewan-dewan. Oh iya, iya dong. Oh, iya. Jadi akan menyaksikan rapat MKD. Waduh. Ya itu. Mahkamah kelompok dagelan saya. Ya kalau itu yang benar mah di sana. Iya iya. Aduh, ini apa ini? Apa mang? Walah. Dijual ini rumah. Rumah ini dijual. Hah? Rumah ini dijual. Ada yang mau dihanap macam mana? Oh iya iya. Rumah ini dijual. Wah bener mang. Waduh. Ini kan rumah si Mister. Mang. Wah saya yakin. Si Mister mau jual rumah. Terus ini ditempel di sini. Kena angin jatuh. Pluk. Iya. Begitu. Berarti kurang ini rumah dijual. Kesempatan ini. Bisnis ini. Oh iya, peluang-peluang nih. Capek-capek si Mister pasang pelang kenapa enggak nyuruh saya ya? Oh iya, pakai pemasaran memang. Oh, kalau atuh saya mau urusan jual-menjual mah, oh iya, jagonya. Aduh, iya, kira-kira ada yang lewat ke sini enggak ya? Caranya para remaja yang selalu merasa gagal tak pernah mau mengalah. Darah muda. Wish hebat eh Syoma. Syoma. Maaf, saya Bang Romi. Oh iya, Bang Romi. Aduh, dari mana ini Bang Romi? Kebetulan saya lagi ada sesuatu yang mau saya cari. Aduh. Waduh, kira-kira apa yang dicari ini Bang Romi? Kebetulan saya punya saudara. Saudara saya dari luar negeri. Dari Cina. Daerah mana itu? Cicalengka Nanggrek. Kebetulan dia lagi mencari rumah untuk tinggal di sini. Waduh. Pucuk dicinta. Ulam pun cinta. Oh iya. Pucuk ditiba. Pucuk dicinta. Bukan begitu. Pucuk ditinta. Ulam pun tiba. Syarama itu maju syarama. Wah. Kebetulan itu kalau begitu kalau mencari rumah mah. Kebetulan ini rumah dijual nih. Wow, gede sekali. Ini kalau dibandingkan dengan Gunung Tangkuban Perahu, ini gedean gunung ini. Ya, kebetulan ini dijual. Kalau memang berminat, ini silakan mau dilihat-lihat atau dari luar juga silakan, tidak masalah. Kalau saya lihat dari sisi luarnya, saya sangat cocok sekali. Kira-kira berapa ini dijual? Ini... Aduh, aing dapal harganya. Wah, ini saya jual sekitar 750 juta. Kalau mau. Kalau tidak, saya turunkan 600. Itu kalau mau. Kalau tidak, 600. Bagaimana kalau saya tawar? Boleh, boleh. Berapa? 625. Janganlah, Dek. Gimana kalau 575? Ini terlalu panjang karena saya cukup apa? Ini saya cukup tertarik dengan rumah ini. Bagaimana kalau saya langsung saya kasih duit 800.000? Jangan segitulah, 900 ya. Mohon maaf, saya tidak ada lagi kalau 900. Bagaimana kalau 500? Waduh, makin turun dong. 400 gimana? janganlah, 1 juta gimana? 1 juta mah tuh jauh atuh. Janganlah, 100 gimana? 100 juta? Ya segitulah. Terlalu murah kalau menurut saya. Bagaimana kalau 250 juta? Sudah gini aja lah. Bang Romi ada duitnya berapa? Gitu aja lah. Biar gak bingung. Kebetulan saya ada 250.
250 juta? 1000. Bagaimana kalau Bang Romi sama saya berantem di sini? Makanya yang benar saja. Karena memang ini dijual sekitar 600 juta atau 500 juta, itu saya akan beli. Tapi kalau lebih dari itu, saya tidak akan membelinya. Oke, sekarang gini aja lah, setengah miliar lah, udahlah. Bagaimana kalau 500 juta? Iya, itu 500 juta setengah miliar. Oke, ini saya bayar. Wih, ini keluar dari mana ini? Tiba-tiba ada koper. Ini koper saya pesakin. Oh, dikantongin. Oke deh, kalau begitu. Siap, saya terima. Ini semuanya? Tidak. Itu DP-nya. 250 juta. Oke, oke, tidak masalah. Berarti nanti saya akan kembali lagi bersama teman saya. Dan saya akan menempati rumah ini nanti sama teman saya. Oke, terima kasih Bang Romi. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pulang dulu. Mari, mari, mari. Alhamdulillah. Wow, 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 wow. Well, well. Waktunya jajan. Jajan kemari. Well, well. Membawa kabar. Well, well. 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 Halo, Odin. Tenang, Mister. Pokoknya Mister tidak usah gelisah. Tidak usah gundah, tidak usah capek-capek untuk menjual rumah ini. Dikarenakan saya sudah berhasil untuk merayu orang yang akan membeli rumah ini. Maksudnya apa? Masa tidak mengerti? Pakai maksudnya gini nih, ini. Ini, saya menancapkan kembali tulisan ini, rumah ini akan dijual. Nah, tadi ada orang yang datang sini. Nah, ini kayaknya terjatuh kena angin. Makanya ini rumah saya jual seharga setengah miliar. Wayam! Kenapa kaget? Kurang? Bukan kurang. Saya rumah saya ini tidak dijual. Waduh. Jadi ini kan ada di sini saya lihat. Saya yakin ini kena angin. Ini punya Mister ini. Saya tidak tahu itu tulisan punya siapa. Karena rumah saya ini tidak dijual. Karena ini bersejarah. Jadi ini tulisan? Tulisan punya siapa ini? Saya tidak tahu. Ah. Selamat sore, Moding. Selamat sore. Selamat sore, Mister. Selamat sore. Lihat ini gak tulisan di sini? Waduh, wih. Wah, ini dia. Aduh, ah, ini dia saya cari-cari, ini hilang. Saya bikin ini nih buat tetangga saya mau jual rumah. Itu punya cepot? Iya, punya saya. Waduh, woi. Kenapa, Man? Oh, tidak, tidak apa-apa. Oke, Mister, kalau begitu saya akan pergi dulu sejenak untuk apa? Untuk kabur. Well, 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 well. Well, well. Mang Oding ini pasti bermasalah sama orang yang beli rumah karena rumah saya tidak dijual. Mang Oding pemikirannya seperti apa? Tidak masalah. Yang penting jangan lupa saksikan bukan sekedar wayang setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di net.